Saya memilih angka kelahiran nomor 4. Diana, angka kelahiran tanggal 4. Penyesalan teramat dalam pada suami tercinta. Perbuatan apakah yang harus dilakukan Diana untuk menghapus rasa sesalnya? Terus terang saja, Bu. Sepanjang karir saya, baru kali ini saya melihat pasien seperti ini. Sangat aneh, karena sejak 1 tahun yang lalu, kondisinya masih tetap seperti ini terus. Obat yang saya berikan sepertinya tidak bereaksi. Dan sepertinya ada sesuatu yang menolak dari dalam tubuhnya. Ade, jaga ayah ya. Permisi, Bu. Makasih, Bu. Akhiri penderitaan ini. Ya, kamu gak boleh ngomong kayak gitu ya. Kamu harus istighfar. Cuma aku punya Tuhan. Gak bisa nolong. Astagfirullahaladzim ya. Kamu jagain air. Ibu mau keluar sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Diana. Ada apa? Ustaz, boleh saya minta tolong? Suami saya lagi sakit. Kalau Pak Ustaz ada waktu, tolong jenguk suami saya, Pak Ustaz. Ayo, pergi. Ngapain kamu kesini? Sosok keluarga kotor seperti kalian nggak pantas injak masjid ini. Masya Allah, Ibu. Kita ini seorang Muslim. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Kenapa kita harus menanam kebencian, sedangkan Allah adalah Maha Pemurah lagi Maha Pemaaf? Iya, Ibu Diana. Insya Allah saya ada waktu. Ya sudah, kalau gitu, mari silakan. Terima kasih, Pak Ustaz. Mari, assalamualaikum. Astaghfirullah, la haula wa la quwata illa billah. Ibu Diana. Kenapa suami ibu? Sudah setahun Pak Ustadz suami saya seperti ini. Dokter bilang sudah tidak ada harapan lagi. Tapi dia masih tetap bertahan hidup. Dia seperti dipermainkan oleh sakaratul maut, Ustadz. Astaghfirullahaladzim. Terkait masalah maut, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam penggalan ayat ke-93 surat Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Alangkah dahsyatnya seandainya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim mereka berada dalam tekanan sakratul maut sedang malaikat memukul dengan tangannya sembari berkata, keluarkanlah nyawamu. Masya Allah. Jadi Ibu Diana, celakalah mereka orang-orang yang zalim, orang-orang yang keji, karena mereka akan sangat disiksa dalam keadaan sakratul maut. Masya Allah. Oh ya Ibu Diana, bukan saya bermaksud menuduh, tapi kalau saya boleh tahu, apa mungkin ada perbuatan yang mungkin dikerjakan oleh Bapak sehingga Bapak mengalami hal semacam ini? Ayo,
Panjang ceritanya, Ustaz. 5 tahun yang lalu. Ayah, Ibu, Nenek, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Dadah. Hati-hati ya, Nak. Hati-hati, ya. Sayang. Pelan-pelan, Sen. Aisyah semangat banget ya. Duh, kalau ini jagoan ayah kapan nih keluarnya nih? Iya nih, lama banget. Ayo dong, kita kan udah nungguin. Pokoknya kalau udah keluar, ayah anterin sekolahnya ya. Aduh, sayang. Kayak yang udah bener aja. Emang kamu udah siapin apa buat anak kamu? Hah? Tabungan buat lahiran? Baju, popok, susu bayi, keranjang bayi? Mana? Bener kan? Kamu emang suami gak becus. 10 tahun nikah, gak maju-maju. Bisanya ngandelin dompet mertua aja. Kamu udah dong, Bu. Tolong hargain Mas Ridwan, dia itu suami aku. Ngapain sih kamu bela-belain dia? Emang dia suami gak becus? Ngapain nikah kalau cuma jadi gembel doang? Iya udah, Mas. Kamu hati-hati ya. Iya, aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahan dulu, Pak. Pak, ini ada apa ya, Pak? Dasar pencuri. Pura-pura nanya lagi. 2 unit komputer di gudang saya hilang. Pak, demi Allah, Pak. Saya bukan pencuri, saya nggak tahu apa-apa, Pak. Kartu absensi karyawan yang pulang terakhirnya itu kamu. Mana ada malingatku. Mulai sekarang, kamu akan saya pecat. Tapi ingat, kamu harus ganti semua barang-barang saya hilang. Kalau tidak, kamu akan saya jebloskan ke penjara. Pak, demi Allah saya yang ngelakuin itu, Pak. Itu bukan saya, Pak. Bawa, Pak. Siapa? Pak. Ayo, Pak. Keluar, Pak. Pak, tunggu, Pak. Udah, ayo, Pak. Wan, kamu kenapa? Kok kelihatan kusut begitu? Gak apa-apa, Pak Haji. Saya cuma dapat masalah sedikit aja. Kalau sekarang itu, saya udah jadi pengangguran, Pak. Saya udah gak punya kerjaan. Yang sabar ya, Pak. Saya doain supaya cepat dapat gantinya. Makasih, Pak Ji. Oh iya, Wan. Saya bisa minta tolong. Besok kan saya sibuk sekali. Tapi saya butuh orang buat beli beras sama sembako. Nah, setelah itu, barang-barang itu langsung dikirim ke anak-anak yatim di panti saya. Insya Allah saya bisa, Pak Ji. Oh, alhamdulillah. Walau cuma sepeser pun, nggak akan saya ambil, karena itu bukan hak saya. Saya percaya sama kamu, Wan. Ini uangnya. Insya Allah, ayah ada rezeki bisa bayar uang sekolah kamu ya. Dari tadi Bu nangisnya. Alah. Diana, apa sih yang kamu harapin dari suami kamu itu? Gak mungkin lah suami kamu itu pulang kerja bawa uang. Kamu akuin aja deh. Suami kamu itu gak pernah becus kan ngurus kalian? Kamu aja yang bandel ngotot terus ya pertahanin. Tuh, suami kamu itu. Cukup Bu. Cukup saya bilang. Ibu itu nggak berhak, Bu. Campur tangan rumah tangga saya lagi. Ibu paham? Tapi kalau Ibu terus kayak gitu, dan itu akan tegas sama Ibu. Oke, baik. Kalau kalian udah nggak butuh Ibu lagi,
Ingat ya, ibu gak akan pernah peduli dengan kesulitan dan ibu gak akan pernah bantu kalian lagi. Ingat itu! Ibu! Ibu tunggu, Bu! Sayang! Aduh! Kenapa? Sayang. Apa? Ibu, perut aku sakit banget ya. Lucu banget ya, anak kita ganteng banget ya. Iya, lucu lagi. Ya, kamu kenapa sih? Kok kayak gak seneng gitu mukanya? Ya gak gitu, Bu. Ayah cuma bingung. Bingung harus bayar dari mana. Ayah gak punya uang buat biaya persenan ini, Bu. Pak Ridwan, besok istri dan anak bapak sudah boleh pulang. Tolong ikut saya untuk selesaikan urusan administrasi. Mari, Pak. Gak boleh. Aku gak boleh pakai uang ini. Ini bukan hak aku. Ini hak anak yatim. Ini cuma titipan. Ini amanah. Apa-apa juga kalian pakai uang ini untuk bahagiain istri, untuk buat senang keluarga saya, kan jadinya pahala. Siapa tahu ini kiriman dari Allah, solusi buat pemecahan semua masalah ini. Pakai aja lah, ngapain mikirin dosa, jelas-jelas depan mata. Aduh, anak ayah yang ganteng. Nih, ayah udah tanggung jawab, nak. Ayah udah tebus kamu. Sekarang kita pulang ke rumah, nak. Ayah, ayah dapat uang dari mana? Ayah pinjam uang kantor, Bu. Bukannya kantor ayah udah tutup, ya? Kan ayah sendiri yang bilang, kalau justru ayah itu harus ganti rugi, iya kan? Bu, tolong dong, Bu. Ibu gak usah banyak nanya. Sekarang yang terpenting anak itu udah tebus. Ayah kan gak tega, Bu. Masa anaknya disandar di rumah sakit sih? Ya. Tolong jawab pertanyaan aku dengan jujur. Ayah dapat uang dari mana? Ya udah, Bu. Ayah pakai uang yang dititipin sama Haji Husein. Astagfirullahaladzim ya, itu kan uang anak yatim. Itu sama aja kamu menzolimi anak yatim ya. Kembalikan uang itu ya. Ibu gak rela anak kita ditebus pakai uang haram. Ibu tolong ngertiin ayah dong. Ayah juga gak mau ngelakuin kayak gini, Bu. Ayah terpaksa. Karena ayah gak tega, Bu. Ya udah.
Ayah janji. Ayah akan balikin semuanya, Bu. Janji. Makasih ya, Bu. Pak, harga berasnya yang paling murah ini doang? Iya. Yang lebih murah lagi deh, nggak? Ntar dulu, untuk apa dulu? Ini biasa titipan buat panti asuhan Haji Husein. Biasanya Haji Husein beli yang nomor satu. Untuk anak yatim kan? Iya sih, itu kan kalau yang belanja Pak Haji Husein ini kan titipan tadi saya bilang. Ya, saya butuhnya yang paling murah lah, Pak. Ada, 6.000 seliter. Tapi kok saya nggak yakin ya, Pak Haji Husein tega? Udah deh, Pak. Nggak usah ribet, kan saya yang belanja. Udah semua itu deh. Udah keluarin semuanya deh. Iya deh. Pak, tapi kalau ada yang lebih murah daripada itu, saya mau dong. Oke, berapa karung? Semuanya keluarin. Oke, siap-siap. Min, angkatin beras. Hah? Nggak salah nih. Ini untungnya. Untungnya banyak banget. Wow. Wah. Enak juga ya. Ternyata korupsi tuh kayak gini. Untung banyak. Kerjanya sedikit. Wah, enggak korupsi dong. Ini kan enggak ketahuan. Nanti halal. Ya kalau ketahuan aja korupsi. Pelan-pelan ya. Hati-hati ya. Ini semua kiriman dari Pak Haji. Iya, betul. Kok kualitasnya jelek? Dan jumlahnya juga nggak kayak biasanya. Oh, kalau untuk urusan itu sih, saya kurang tahu ya, Bu. Saya cuma ngantar aja. Oh gitu. Ya udah, nanti saya coba telepon dan tanyakan ke Pak Haji. Bisa nggak, Bu, nggak usah ditelepon juga? Gini aja, Bu. Takut jadi tambah ngerepotin. Ini ada sedikit uang buat Ibu. Apa-apaan ini? Kamu mau suap saya? Bukan, Bu. Ini uang cuma bukti tanda terima kasih saya aja sama Ibu. Kalau gini saya jadi nggak enak sama Bapak. Aduh, Ibu. Nggak apa-apa lah, Bu. Ya, biar semuanya lancar aja gitu. Jadi nggak ada yang perlu dipermasalahkan lagi ya, Bu, ya? Iya, Pak. Asal kita tahu sama tahu aja ya, Pak. Oh, pasti, Bu. Pasti. Diturunin semuanya langsung ya. Bu, mulai besok, ayah udah pensiun jadi pengangguran, Bu. Alhamdulillah, Allah Maha Pemurah. Ya udah.